Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, seperti biasa hujung-hujung minggu keluar bersihkan minda, bersihkan keluarkan peluh-peluh kotor dalam badan dan hirup udara segar dekat taman-taman di rumah aku ni lah, dari berdekatan rumah. Okey, hari ni aku nak share sikit, aku nak shout out sikit dan salute dekat Syafiq Yusof sebab Misteri Delilah sememangnya sebuah filem yang sangat-sangat misteri. Okey, berpeluang untuk bersama-sama dengan karyawan yang terlibat di malam gala tayangan perdana filem Misteri Delilah beberapa minggu yang lepas dengan kejutan-kejutan AMP, advertising and promotion filem tersebut. Aku lihat Syafiq Yusof juga semakin matang sebagai seorang pembikin filem. Yang mengejutkan aku adalah marketing strategi yang dibuat untuk filem ni. Jadi mungkin pada waktu sekarang aku kena tukar sikit angle sebab mungkin nampak ada siluet. Aku rasa lah sebab matahari kat belakang aku, jadi kamera aku kena pusing sikit. So kita aku nak pastikan muka aku jelas nampak di samping aku melihat anak-anak aku sedang bermain. Aku nak share sikit, nak shout out sikit kepada Syafiq Yusof. Okey, sebab berjaya membuat sebuah filem yang membuatkan aku tak sabar-sabar nak menonton. Dan pada Khamis lepas, 3 hari, 4 hari lepas, telah dilancarkan di panggung-panggung seluruh Malaysia filem Misteri Delilah ni. Walaupun aku dah dapat secara eksklusif menonton filem tersebut di malam gala, dan seperti biasa aku kalau dapat jemputan-jemputan begini, aku akan cuba menjadi invisible man kerana itulah aku kan. Aku lebih suka begitu. Tapi aku nak cerita pasal bagusnya strategi marketing filem ini. Salute pada Syafiq, salute pada Scope Production dan Astro Shore kerana berjaya membuat satu filem yang baik. Baik daripada segi penceritaan, baik dari segi pemasaran. Dan ini adalah satu gabungan yang sangat-sangat marvelous lah di antara mereka. Kerana sebabnya aku terpaksa mencari kat mana tayangan yang filem ni di beberapa panggung. Aku kena masuk dalam, actually dalam aku pergi menonton di Melaka, 5 buah panggung, baru aku dapat menonton dan memahami secara keseluruhan dia punya struktur dan arkitek penceritaan. Jadi apa yang aku nak cakapkan ni, filem Misteri Delilah ni dia mempunyai dua ending, dua pengakhiran cerita, dan dia mempunyai dua dunia syakit. Aku akan kongsi pasal struktur penceritaan dan arkitek penceritaan di sembang pilih pelara Misteri Delilah ni. Tapi aku nak buat shout out dahulu, dan aku nak seru semua orang untuk pergi tonton dan cari kedua-dua versi filem ni, sebab
korang akan faham filem ni apa, cerita dia bagaimana. Jadi kalau kau tengok satu version, kau mungkin tak dapat keseluruhan penceritaan tu. Tapi kalau kau tengok kedua-dua version, kau boleh menilai dan kau boleh membuat andaian sendiri apakah sebenarnya misteri di Layla ni. Dan aku telah berusaha setelah mendapat tahu yang filem ni mempunyai dua versi ending dia ada dua version. Jadi dan dia bukan setakat ending je, dia ada something yang di dalam penceritaan dua-dua version ni ada yang berbeza daripada segi penceritaan persembahan filem tersebut. Dan aku sangat-sangat rasa this is something new. Dan betul apa yang Syafiq Yusof katakan semasa interview di rancangan apa, aku tak ingat, itu aku tengok dekat YouTube lah. Meletop tu selaku aku. Dia kata kena tonton filem ni, kena filem ni sangat-sangat berbeza daripada apa yang dia pernah buat. Dan aku boleh beri katakan sebelum ni filem mystery thriller yang Syafiq buat yang aku suka adalah filem Sam. Tapi kali ni aku mengatakan yang aku suka dengan filem Misteri di Layla. Dan aku sangat berbangga kerana pernah mencurahkan sedikit ilmu yang aku ada kat Syafiq Yusof. Tahniah Syafiq Yusof, dan teruskan berkarya dan membuat filem yang baik. Dan sama-sama kita bangunkan satu ekosistem industri filem yang mampan. Dan saya kata salut, pera juga.